pemotor yang mulai melawan arus ya. Jadi pemirsa, inilah kesadaran dari para pengendara itu sangat-sangat rendah sekali ya. Jadi bagaimanapun nih ya, di depan sana itu banyak pemotor yang sudah melawan arah. Nah, ini sudah mengambil jalur kanan. Jadi jalur kanan sudah mulai dipenuhi oleh para pemotor. Nah, nanti kita lihat. Nah, itulah ya, dari jalur kanan itu sudah mulai dipenuhi pemotor. Bagaimana menurut kalian? Silahkan beri komentar. Bagaimana seharusnya ini pengendara motor ini sudah memenuhi di jalur kanan, padahal ini kan harusnya dari sana tersendat, sehingga karena ditersendat ya menjadi panjang dan buntutnya sampai juga dari arah yang dari arah sini ya, seperti lingkaran setan, begitulah kira-kira. Nah, ini silakan teman-teman memberikan penilaian sendiri. Pemotor itu seperti ini keadaannya, jadi setiap kali macet ya akan semakin macet, karena jalan yang dari sana seharusnya untuk jalan yang ke sini itu ditutup. Nah, ini seperti yang Anda lihat, ini sudah mulai empat jalur ditutup oleh motor, sehingga jalan yang dari sana itu kendaraan itu tidak bisa ya, itu tidak bisa lewat, sehingga ya numpuk, jadinya ya numpuk seperti ini ya. Nah, ini kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ini ditambah lagi sudah macet, ditambah lagi ini ada di sebelah kanan saya, ini petugas ya. Ya, dia pakai sirine, memakai lampu strobo, dia juga ikut-ikutan ambil jalur kanan. Jadi harus bagaimana ini ya? Jadi ya seperti ini ya, saya kasih jalan biar dia ambil jalur kiri. Karena walaupun dia petugas juga, kalau dia justru malah menutup ya mau gimana gitu ya. Ya, jadi silahkan teman-teman beri komentar harus bagaimana. Silahkan baku hantam di komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tertutup, yang dari sana nggak bisa jalan, yang dari sini pun nggak bisa jalan, jadi stuck karena jalan sudah dipenuhi dengan kendaraan roda 2. Ini posisi ini ada di Dramaga ya, di dekat IPB. Jadi teman-teman kalau mau lewat sini ya harus super sabar, karena memang pemotor ini luar biasa ya, luar biasa ya, kesadarannya kurang ya, jadi seperti ini. Jadi semakin banyak orang yang gak sadar, akhirnya ya menutup jalan. Padahal kalau dia semua punya kesadaran, masuk ke jalurnya masing-masing dan dari arah berlawanan jalannya lancar, otomatis yang dari sini pun akan kena efek ya, akan kena efek juga, akan menjadi lancar. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena memang keadaannya seperti ini. Apakah di kota kalian juga sama seperti ini? Silakan diberikan komentar.
jadinya numpuk.